Oke, sambil nunggu temennya gabung. Tadi ada siapa tadi itu ya? Pas saya rekam ada yang mau masuk, nggak bisa itu mungkin suruh masuk lagi aja. Jadi temennya tadi ada yang mau gabung, itu kayaknya sama sistem di remove. Itu temennya disuruh masuk lagi. Oke, nggak apa-apa sambil nunggu temennya gabung, kita mulai saja. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya barusan gabung. Mungkin nanti ada lagi, nggak apa-apa nyusul. Oke, hari ini masih review sedikit yang kemarin, terus mungkin bab baru ya. Kemarin kita ini ya, jadi kita sudah melakukan eksperimen mengenai sampling, data sampling ya. Dan dilihat bentuk distribusinya. Distribusi itu pola sebaran. Sebarannya seperti apa. Nah, kenapa perlunya sampling? Kemarin kan konsepnya nggak mungkin kita langsung melakukan analisis ke seluruh populasi ya. Data seluruh penduduk Indonesia mungkin 200 jutaan ya. Kalau Anda melakukan berapa rata-rata pendapatan penduduk seluruh Indonesia, Anda harus nanyain satu-satu dari Sabang sampai Merauke, itu tentunya mungkin seperti tidak mungkin ya, atau meskipun dilakukan bisa makan waktu yang sangat lama. Nah, oleh karena itu muncullah teknik sampling di statistik. Temennya yang belum gabung tadi, yang sempat remove oleh sistem, nggak apa-apa disuruh masuk lagi. Jadi penggunaan sampling ini pentingnya adalah karena kita kesulitan biasanya kalau langsung melakukan ke seluruh populasi. Misalnya tadi untuk seluruh data penduduk seluruh Indonesia, misalnya mau kita lihat pendapatan rata-ratanya. Kalau kita harus nanyain satu-satu pendapatan penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu mungkin hampir tidak mungkin ya. Maka muncullah teknik sampling ini di teori statistik, maka mungkin hanya diambil beberapa sampel saja dari penduduk Jawa, Madura, Sumatera, dan mungkin seluruh Indonesia ya. Tapi diambil sampel-sampel aja, nggak diambil semuanya. Nah, ini namanya teknik sampling. Meskipun ngambilnya acak atau sampelnya itu hanya perwakilan, ya setidaknya setiap pulau di Indonesia harus ada wakilnya. Harus ada sampel yang diambil. Nah, baru dari sampling-sampling tadi dilakukanlah analisis, dihitung rata-ratanya dan sebagainya. Kemudian kalau ternyata data samplingnya masih kurang banyak dan tidak terlalu banyak bicara untuk bisa dilakukan analisis, masih ada teknik di statistik yang dinamakan bootstrap kemarin tuh. Ada teknik namanya bootstrap. Nah, ini bootstrap. Bootstrap ini dengan cara menambahkan data-data yang mungkin masih dianggap kurang. Dari data-data yang kurang ini ditambahkan data berupa data acak atau random, sehingga datanya cukup memadai untuk dilakukan analisis. Nah, ini kemarin sudah dibuktikan di sini. Mungkin sebelumnya waktu di sini kan, nah ini kan gambarnya waktu yang sebelah kiri itu yang sebelum dilakukan sampling, ini data aslinya. Ada 6.000 frekuensi kemunculannya dari data sekian. Nah, ini cuma diambil sebagian saja. Dibuat sampel, diambil 1.000 ya. 1.000 sampel.
Bentuknya ternyata mirip tuh. Jadi meskipun dia hanya sampling, tapi bentuk kurvanya ini modelnya kan mirip. Nah, ini berarti menunjukkan teknik sampling pun juga bisa atau representatif untuk bisa digunakan analisis ya. Nah, tapi kemudian misalnya sempat ada kurang, yang ini di plotting rata-ratanya ya. Kemudian kalau dianggap kurang, nah masih ada teknik namanya bootstrap. Nah, di bootstrap ini bisa ditambahkan. Misalnya ini tekniknya di codingnya ini, bootstrap 1000. Berarti kita nambahkan data random, ya kan? Ini datanya sembarang, ini kebetulan kan data pendapatan, misalnya data pendapatan penduduk Indonesia dari hasil sampling ya, misalnya ya. Kemudian ditambahkan acak ini berapa size-nya, dimensinya, misalnya 1000 ya. Kita bootstrap nambah 1000 data. Ini ya, logiknya true. Jadi kita menambahkan 1000, dilihat waktu aslinya, ini waktu aslinya ini, the population ini yang asli. Ini mungkin bisa dilihat dari standar error atau standar deviasi juga bisa, rata-rata dan sebagainya ya. Tapi mungkin yang paling gampang dilihat adalah standar errornya. Apa kemarin standar error? Standar error adalah standar deviasi dibagi akar dari jumlah datanya ya. Nah, ini dilihat standar error di tingkat populasi yang ini, yang asli, data aslinya adalah 147 sekian. Nah, kemudian kita data kita waktu disampel, nah karena kita anggap kurang, maka coba kita tambahkan 1000 data menggunakan teknik bootstrap. Setelah diproses, ketemu di sini dalam contoh ini, standar errornya masih cukup besar ya, ada 1000 sekian. Padahal kita menginginkan mendekati 147 ini ya. Oke, berarti apa? Ya, mungkin bootstrapnya masih kurang. Nah, ini dilakukan teknik bootstrap yang kedua, di extend sampai 10.000 ya. Tambahkan 10.000 data. Akhirnya apa? Diperoleh standar errornya yang sudah lebih mengecil ya, sudah lebih mendekati yang diharapkan. Ternyata masih kurang juga, kita bisa tambahin lagi. Ini bootstrap ke 20.000 ya. Kemudian dilihat lagi berapa ininya. Nah, ini sudah semakin bagus. Dengan standar deviasinya juga sudah mendekati ya. Simpangan dari apa? Rata-rata ketemunya sekian. Jadi kalau dibandingkan dengan bentuk populasinya, dia sudah cukup mendekati ya. Ini standar deviasinya, ini standar errornya. Nah, seperti itu. Jadi harapannya dengan teknik bootstrap, kita bisa melihat bahwa analisis statistik bisa dilakukan ya. Nah, ini sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, kemungkinan ada sedikit penjelasan tambahan, ada istilah normal distribusi atau bahasa Indonesianya distribusi normal ya. Ya, distribusi normal. Distribusi normal itu adalah apa? Distribusi normal itu jika rata-ratanya ini adalah 0, kemudian standar deviasinya berapa? 1 ya, ini ya. Normal distribution with mean 0 and standard deviation 1. Simpangan dari rata-rata. Dilihat rumusnya ini, akar dari varian. Seperti ini. Nah, kalau standar deviasi ini kan berarti kalau di bentuk kurva, dia pada rata-rata 0 itu ada di kurva koordinat yang tepat. Nah, ini seperti ini ya. Yang merah ini. Tadi temennya yang kena remove sudah gabung belum? Tadi itu kan sistemnya yang remove tadi. Pada saat kita proses rekam, ada orang yang masuk, dia nggak mau direkam, sehingga posisinya kalau dilakukan terus ngerekam, remove otomatis. Jadi ada satu temennya tadi mau masuk nggak bisa, mungkin bisa dikasih tahu siapa ya. Atau sudah masuk sekarang anaknya. Saya lupa tadi namanya siapa ya.
Jadi ada satu teman Anda nggak bisa masuk. Tapi saya lupa namanya kok, kayaknya belum ada di sini. Ini dikasih tahu aja, kalau ada temennya yang tadi gagal masuk, suruh masuk lagi. Oke, jadi teknik bootstrap seperti itu. Dan distribusi normal itu ini gunanya, jadi yang rata-ratanya 0 ya. Ini atau yang standar deviasinya 1 ya. Jadi kan nggak ada simpangan, jadi ini 1, ke sini juga 1. Jadi tepat di sini, ini normal distribution ini penting. Ini kan kalau dilihat kurvanya kan seperti ini ya. Orang kecenderungannya kan seperti ini ya, kurva kita itu seperti kurva normal ini, kurva distribusi normal. Jadi banyak orang rata-rata di daerah sini kan, yang ekstrim ke kiri sedikit, ekstrim ke kanan juga sedikit. Ya, kita kadang ngeplot nilai mahasiswa juga bentuknya kadang mendekati kurva seperti ini ya. Yang nilainya jelek juga sedikit, yang banyak juga sedikit, nah mungkin yang banyak yang di tengah-tengah sini. Ini gambar kurva distribusi normal dengan standar deviasi 1 ya. Dan rata-ratanya 0. Nah, ini kadang bisa digunakan juga untuk melihat pola data yang lain. Kita punya data-data yang lain, misalnya apa ini? Probability dari pendapatan ya. Seperti ini berarti dia cukup ada yang agak jauh dari distribusi normal. Dengan cara diplot pakai Kiki plot ini ya, namanya plottingnya pakai Kiki plot. Kiki plot adalah plot untuk menvisualisasi how close sample to normal distribution, seberapa dekat sample itu terhadap distribusi normal ya kan, pakai Kiki plot. Oke, seperti ini. Kemudian bentuk yang lain, ini kalau dikasih random, ditampilin juga bisa. Nah, ini bentuknya. Ini yang harapannya memang di daerah sini. Kemudian, ini yang nggak terlalu bagus ya. Dan seterusnya, ini saya kira mungkin tinggal pengembangan sendiri. Ini sebenarnya kalau ada seperti ini warning, tapi warningnya masih jalan, nggak apa-apa. Maksudnya outputnya masih keluar. Ya. Cuman distribusi normalnya yang tidak tergambarkan. Oke, seperti itu. Ini kita sudah selesaikan minggu lalu ya. Nah, harapan saya yang minggu ini sudah bisa masuk ke bab 3 ini. Ini karena nanti kita banyak bekerja dengan eksperimen menggunakan data Anda sendiri ya. Dan ada namanya teknik pengujian significant testing. Nah, harapannya kita bisa sampai di sini. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ada ya, nanti kita sambil jalan, nanti kalau masih ada kesulitan boleh lewat grup juga, nggak apa-apa. Harapan saya Anda yang tadi, yang di capture 2 tadi, Anda sudah lakukan menggunakan data Anda sendiri. Ini kan datanya menggunakan data yang dari contoh buku itu. Ini load income kan, pendapatan. Nah, mungkin Anda kurang bisa membayangkan. Tapi kalau ini Anda data ambil sendiri, nggak tahu dari Google Trend, atau Anda sudah punya data-data dari BPS, statistik ya. Anda nyari data misalnya dari BPS ya. Badan Pusat Statistik ada websitenya. Badan Pusat Statistik ini Anda mau ngambil data-data apa aja bisa. Kemarin saya nyari data, saya lupa alamatnya, tapi ada. Anda tinggal kata kunci mungkin di sini ya. Nah ini, misalnya Anda mau melihat jumlah penduduk miskin kota desa di Indonesia ya. Penduduk miskin di kota dan di desa seluruh Indonesia. Ya, Anda masuk ke BPS.go.id, masuk ke searching-nya. Nah ini kadang dapat.
Nah, ini kan kebetulan yang di pulau-pulau ada yang langsung lengkap seluruh Indonesia. Mungkin kata kuncinya nggak pas. Penduduk miskin. Saya lupa ininya ya, kata kuncinya saya kemarin nggak bisa nemu. Ini 2000 sekian, ada yang lebih ini lagi. Indonesia. Tapi kurang lebih seperti inilah ya. Anda nanti coba cari sendiri. Nah, ini mungkin temannya yang kemarin dan tadi enggak. Oh, bukan. Tadi saya lupa namanya yang enggak bisa masuk tadi ya. Sebentar, yang pernah saya ngambil dari, mungkin kalau nggak salah sudah saya bookmark. Statistik BPS, Badan Pusat Statistik. Aduh, sayang hilang ya. Tapi kata kuncinya kayak gitu, cuman lumayan bagus. Mungkin sudah saya buatkan semacam plottingnya di data. Ah, ini mungkin saya simpan. Nah, cara mencarinya, cuman kata kuncinya seperti tadi, tapi kok tadi nggak langsung menuju yang diharapkan. Nah, ini misalnya ya. Ini ngambil dari data pusat Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin menurut wilayah. Nah, ini kan cukup panjang 2000. Oh, ini 2019, tapi maksud saya di sini, pilih tahun di sini. Nah, di sini Anda bisa melihat dari tahun 96 sampai 2020 sekarang ya. Ini kan kalau mau dilihat ini cukup banyak data yang Anda bisa kumpulkan. Ini kan Anda bisa ambil data penduduk miskin tahun 2000 yang sekarang atau dari yang 96-98. Ini data penduduk desa sekian dalam juta ini ya, dalam juta jiwa. Ada penduduk miskin di Indonesia 17 juta yang tinggal di kota, yang tinggal di desa ada 31. Jadi total penduduk kota desa itu ada 49 jiwa. Nah, ini nanti banyak gunanya. Anda bisa lakukan prediksi pakai regresi dan lain-lain. Pokoknya datanya banyak. Ya, ini kan data tahun 2009. Ini terus 99, 2000. Ini nanti Anda muncul lagi, Anda simpan. Bisa di Excel-kan nantinya ya. Bisa Anda Excel-kan. Nah, itu contohnya yang sudah jadi. Saya sudah pernah lakukan prediksi. Sebentar ya. Ini contoh prediksi. Ini kalau lihat lagi. Sebentar. Ini maksud saya Anda bisa. Ini Indonesian Population Property Prediction Using Deep Learning. Nah, ini kan sudah bisa jadi paper ya. Artinya Anda bisa menggunakan metodenya nanti kalau Anda kan belajar statistik komputasi, Anda nggak perlu pakai deep learning, Anda bisa pakai regresi ya, regresi linear. Nah, tapi datanya, data penduduk miskin ini kan berguna. Nah, di sini ngambil datanya, nah ini ada penduduk dari kota, desa, nah ini berguna. Dan nanti bisa dilakukan, salah satunya hasilnya, nah seperti ini. Ini paling tidak kita bisa memprediksi 2 tahun ke depan. Ini tahun pertama sampai 2 tahun ke depan kita bisa prediksi ya. Ini gunanya. Ini uji coba produk bridge. Nah, akhirnya digunakan untuk memprediksi pakai tahun sebelumnya. Jadi kita biasanya kan tadi ada berapa data tadi? Dari ini 99. Yang ini sayangnya 96-98 nggak urut, harusnya 97-98. Kalau mau membuat sistem prediksi kan harus urut.
97, 98 gitu. Nah ini akhirnya terpaksa ada yang kita buang. Akhirnya dari 99 atau 98. 99 sampai 2020 kan sudah cukup banyak datanya. Itu datanya sudah cukup banyak. Nah nanti Anda juga begitu, Anda bisa ngambil dari Badan Pusat Statistik, Anda cari-cari. Seperti tadi, ini dari BPS saja, Anda bisa lakukan analisis, nanti Anda untuk menggantikan yang ini. Nah, kalau yang contoh saya tadi kan, data penduduk miskin di Indonesia yang tinggal di desa dan di kota, ya, dalam juta jiwa. Nah, dari data-data sekian tahun yang lalu, dari misalnya, ini kan setiap ini ada 2 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 kali 2, 20. Nah, 20 tahun yang lalu bisa untuk prediksi 2 tahun yang ke depan, gitu ya. Jadi sekian puluh tahun yang lalu bisa untuk prediksi sekian tahun ke depan. Nah, ini sudah bisa digunakan. Nah, ini contoh Anda nyari data dari Badan Pusat Statistik. Ini ada Excel-nya bisa Anda download-i. Cuma nanti digabung supaya Anda dapat data yang lengkap. Nah, contohnya ya seperti ini tadi manfaatnya Anda bisa lakukan prediksi ini. Saya pakai data BPS statistik ini untuk apa namanya membantu teman kita yang lagi S3 di Malaysia. S3-nya di Malaysia. Kemudian datanya dari data penduduk Indonesia ini. Nah, jadi saya kira Anda menggunakan data-data yang ada di BPS statistik ini cukup banyak yang bisa Anda manfaatkan. Ini kebetulan saya kan tadi pakai kata kunci jumlah penduduk miskin. Ya. Anda boleh pakai data ini yang lain, kata kunci yang lain, misalnya pengangguran atau pendapatan atau apalah ya, banyak kok kata kunci di BPS. Nah, maksud saya kalau Anda sudah punya data Excel yang real, Anda bisa menggunakan untuk menggantikan ini. Coba dilakukan teknik sampling. Setelah disampling, kalau datanya kurang banyak, nah ini gunanya Anda bisa lakukan bootstrapping. Dengan di bootstrap, Anda bisa lakukan analisis lebih lanjut ya. Paling tidak, bagaimana caranya supaya standar errornya itu mendekati yang ada di populasi. Populasi itu berarti data real sesungguhnya, semuanya. Kalau data kita penduduk tadi ini dari 99 atau 96 sampai 2020 itu adalah populasinya. Nah, Anda bisa ngambil sampel dari sebagian saja untuk prediksi dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan seputar menyiapkan data. Ini kita bisa ambil dari Badan Pusat Statistik. Oh, dulu saya beri contoh lewat Google Trend juga bisa ya. Yang di Google Trend juga bisa dijadikan paper dan sudah pernah saya tunjukkan juga toh di paper kelas dunia di Science Direct itu juga memanfaatkan Google Trend ada. Tujuannya apa? Ya ini supaya nanti kalau Anda mau mengganti ini pakai data sendiri Anda nggak kesulitan. Seperti itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini temannya sudah bisa masuk semua. Tadi yang kena remove system. Ada temannya yang tadi kena remove sudah masuk belum? Kemudian kalau itu sudah kita di capture 3 ini kita belajar tentang statistical experiment and significance testing ya. Kita bekerja dengan eksperimen-eksperimen statistik dan bagaimana pentingnya pengujian signifikansi ini ya. Ini konsepnya, nah seperti ini konsepnya. Ya tentunya kita sudah harus rumuskan hipotesisnya bahwa kalau tadi misalnya penduduk Indonesia itu Anda sudah punya bayangan kira-kira menurut Anda Indonesia ini masih di bawah garis kemiskinan atau sudah di atas garis kemiskinan atau rata-rata dan sebagainya ya. Nah, Anda dari awal hipotesis itu Anda bisa gunakan untuk mendesain
ini percobaannya, eksperimennya seperti apa ya. Nah, kalau sudah dapat, di sini ada serangkaian uji coba dan sebagainya. Dari situ Anda ada prosedur, ada metode. Anda dapatkan data-data di sini, collecting datanya. Nah, baru setelah data-data itu diperoleh, dilakukan analisis dan dapatlah kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana dengan penduduk Indonesia tadi misalnya, apakah banyak yang masih di bawah garis kemiskinan atau sudah agak naik ya rasa-rasa dan sebagainya. Nah, ini contoh pentingnya eksperimen di statistik ya. Pipeline ya seperti urutan gitu aja, pipeline inference ini yang saling dihubungkan satu sama lain ya untuk didapatkan keputusan atau kesimpulan. Oke, ini tidak ada masalah ini ya. Ini adalah secara umum seperti ini untuk pekerjaan kita di Capture 3 ini. Nah, di sini berarti salah satunya bisa menggunakan AB testing ini atau pengujian AB. Ya, ini berarti dibagi ke dalam dua grup yang masing-masing bisa dilakukan apa? Dilakukan treatment, produk, prosedur, dan lain-lain. Nanti akan bisa dilihat mana salah satu dari dua ini yang superior daripada yang lain ya, yang lebih baik dari yang lain. Dan seterusnya. Often when the two treatment is the standard existing treatment or non-treatment. If standard, tidak ada treatment, disebut kontrol. Jadi dari dua A dan B ini mungkin yang satu tidak dilakukan apa-apa, tidak dilakukan treatment, tidak ada perlakuan apapun, nah ini yang disebut kontrol. Kemudian, nah hipotesis biasanya apa? Treatment, setelah dilakukan treatment, harusnya harapannya apa? Harapannya yang sudah dilakukan treatment atau perlakuan, dia menghasilkan kinerja yang lebih baik ya. Ya, ini contoh untuk AB testing. Minta tolong. Ya, seperti ini untuk uji coba atau pengujian testing. Berarti di sini ada istilah-istilah yang perlu diperhatikan, ada istilah treatment, kemudian ada treatment group, ada control group, ada randomization, ada subject dan lain-lain ya. Ada test statistik. Nah, ini istilah-istilah yang ada di testing AB atau di pengujian AB. Treatment berarti apa? Perlakuan apapun ya. Anda bisa lakukan drug, price ya, something ya. Something ini kan berarti apapun. Bisa drug, apa obat misalnya atau apa ya. Price harganya, web headline, headline dari web. Ini treatmentnya. 2 weeks subject is exposed. Dari yang mana subject itu yang ingin diekspos ya. Kemudian treatment group. Nah, ini berarti ya, bukan bentuk perorangan atau bukan bentuk apa ya, masing-masing dari subjeknya, tapi dalam bentuk grup ya. Kemudian ada control group, berarti kontrolnya yang dibentuk dalam grup ya. Randomization, ini prosesnya random yang mau dilakukan proses treatment ya. Subjek ya, ini apapun, jadi item-item yang mau diteliti. Misalnya tadi kan urusan web itu bisa jadi web visitor ya, pengunjungnya itu bisa sebagai subjek. Dilakukan treatment apa supaya terjadi kenaikan jumlah pengunjung dan sebagainya, ini treatmentnya bagaimana ya. Kemudian untuk urusan kesehatan itu misalnya adalah pasien ya, ini jadi subjeknya dan lain-lain. Ini yang mau diekspos yang akan dilakukan treatment.
Kemudian ada untuk mengukur keberhasilan tadi, itu ada statistik tes ya. Statistik tes, tesnya seperti apa hasilnya. Ini adalah ukuran keberhasilan dari proses treatment ya. Akibat dilakukan proses treatment. Nah ini mungkin bisa dipahami dari sini. Jadi kita punya yang standar dan yang standar tadi disebut apa? Kontrol. Nah ini kemudian yang kedua, karena ini ada AB, pokoknya salah satunya mana ada yang tidak dilakukan treatment, yang mana yang dilakukan treatment. Yang tidak dilakukan treatment itu namanya kontrol, yang dilakukan treatment itu adalah apa? Ya, ya by treatment. Nah nanti harapannya yang di treatment adalah better than control, lebih baik daripada yang nggak ada perlakuan. Ya contohnya tadi misalnya subjeknya adalah web visitor. Nah web visitor ini kalau nggak diapa-apain pengunjungnya seberapa? Nah tapi kalau Anda lakukan treatment, misalnya Anda apa? Anda promosikan, Anda beri search engine optimization dan sebagainya, mungkin bisa menaikkan pengunjung. Nah itu treatmentnya yang dilakukan seperti itu. Dan lain-lain saya kira Anda bisa kembangkan sendiri ya. Kemudian, nah ini mungkin bisa melihat ke statistik.com, ini ada contoh-contoh di sini. Dan seterusnya, ini ada contoh-contohnya ya. Mungkin Anda bisa baca sendiri. Ini istilah-istilahnya. Ini yang tadi ya. Nah, kemudian tadi ada istilah hipotesis test. Nah, ini bagaimana Anda menguji hipotesis? Ada istilah null hipotesis. The hypothesis that change is to blame. Apa maksudnya? Alternatif dan one way, two way. Ini cara ngetes hipotesis semua sih sebenarnya. Saya nggak tahu nanti terlalu kita butuhin apa enggak. Kita lanjut dulu aja. Null hipotesis, selanjutnya alternatif hipotesis. Ini sebenarnya nanti untuk menunjukkan yang sudah kita lakukan hipotesis itu terbukti atau tidak, begitu saja tujuannya. Ini resampling permutasi tes. Ini mungkin kadang bisa langsung ke codingnya kalau perlu ya. Ini ada yang masuk lagi. Oke, mungkin Anda bisa baca sendiri lebih lanjutnya. Ada beberapa tes, kan tadi urusannya testing. Jadi ada testing bisa menggunakan model-model permutasi. Ini permutasi ini kayak apa ya? Ya permutasi bahasa Indonesianya ya. Dari data yang dipermutasikan ya, bisa permutasinya dengan apa? Nah, dengan data random dan seterusnya ya. Kemudian nanti yang penting itu kita perlu ini statistical significant and p value. Nah, pengujian dari statistik ya. Statistical significant, pentingnya statistik, dan ada istilah nilai P. Statistical significance adalah how tech statistician, statistician ini orangnya. Jadi bagaimana seorang ahli statistik itu mengukur ya, whether ini mana ya, dari eksperimen itu, or even study or of existing data, atau dari ya data yang sedang dieksplor itu yields menghasilkan result more extreme, yang akan menghasilkan hasil yang lebih ekstrim daripada apa, chance might produce, dan kemungkinan peluang
yang dihasilkan. Nah, ini kita cari mana yang lebih ekstrim ya. Nah, berarti kalau ekstrim kenapa? Berarti lebih signifikan pengaruhnya maksudnya ya. Nah, ini kita tujuannya adalah itu untuk melihat mana yang lebih ekstrim sehingga lebih mudah dilakukan analisis. Nah, if the result is Bayesian, the realm of chance variasi yang ada di chance tadi ya, it's said to be statistical significant ya. Dalam hal ini kita katakan statistically significant. Nih, ini boleh di ini lagi kalau tadi kurang paham bisa di translate kalau mau lebih jelas. Nah, ini seperti ini. Bagaimana seorang ahli statistik mengukur apakah sebuah eksperimen atau bahkan studi data yang ada menghasilkan hasil yang lebih ekstrim daripada peluang yang mungkin diperoleh atau didapat. Jika hasilnya berada di luar bidang variasi, kebetulan chance variation, maka dikatakan signifikan secara statistik jika hasilnya berada di luar bidang variasi. Beyond the realm of chance variation. Gimana pemahamannya? Dia hasilnya berada di luar realm of chance set. It said statistically significant. Dikatakan signifikan secara statistik. Jadi harus di dalam jangkauan yang diperkirakan ya. Kita harapannya dia dapat nilai ekstrim sesuai yang kita harapkan ya. Jadi kan memang benar-benar itu signifikan pengaruhnya. Tapi kalau dia di luar yang kita inginkan, ya berarti tidak terlalu penting buat riset kita ya. Buat riset kita yang kita harapkan kan dia ekstrim, tapi ekstrim yang menuju keputusan atau kesimpulan yang diharapkan ya. Jadi signifikan seperti itu. If the result is beyond the realm of chance, it's said to be statistical. Bidang variasi itu chance kalau diterjemahkan begini ya. Intinya tadi ada kata kunci nilai ekstrim tadi ya. Ekstrim itu yang nanti penting untuk memudahkan kita melakukan analisis. Oke, terus caranya. Nah, ini ada termnya dulu dipahami. Ada istilah PWLU, ini chance model dan seterusnya ini. Untuk menghitung probabilitas ya. Dari apa? Dari unusual, jadi sesuatu yang enggak biasa atau yang ekstrim dari hasil yang diperoleh ya. Nah, ini jadi probabilitas sebenarnya pada intinya P. Kemudian ada istilah alpha. Ini yang threshold-nya ya. Alpha. Dan seterusnya, yang lain ini errornya. Errornya seberapa? Yang penting adalah yang P alpha, P value ya. Nah, seperti apa di sini mungkin? Ini ada contoh barangkali. Ini ada contohnya. Ini step-stepnya sebenarnya ya. Kita cari cara yang lebih mudah mempelajari dari mana ini. Oh, ini mungkin ada di sini. Dengan ditampilkan dalam bentuk graf ini ya. Alfanya tadi istilah-istilahnya. Sudah habis. Mungkin kalau susah dipahami bagaimana ngetes PWLU. PWLU can indicate how incompatible the data with specific statistical model.
bisa juga dilihat dari nilai probabilitasnya ya. Apakah kira-kira datanya itu kompatibel atau tidak dengan model yang sudah kita rancang ya. P-value doesn't atau don't measure the probability that studies was true or the probability that the data were produced by random chance alone. Scientific conclusion, business resource-nya ya tergantung specific result-nya. Nah, ini mungkin lebih mudah dipahami, bisa lewat coba skripnya dia ya. Tapi pada intinya, kata kuncinya tadi bisa dipahami dari teknik p-value ini adalah nilai p untuk melihat probabilitasnya ya. Sejauh mana bah data ini bisa kita lihat dari peluang, dari result ya. Ini bisa kelihatan di sini ya. Ini jadi ini bisa untuk melihat sebagaimana sesuai yang kita harapkan atau tidak dari statistical significance-nya ya. Nah, ini kita lihat dari contohnya mungkin lebih mudah dari capture tree ya. Ini Anda buka yang capture tree coding-nya, mungkin nanti di sini lebih mudah memahaminya. Ini seperti biasa kita butuh library pandas untuk bekerja dengan Excel. Ini lain-lainnya nanti untuk numerical Python pakai NumPy, Matplotlib, ini ngeplot gambarnya ya. Sekarang kita tunggu, nah tidak ada error. Nah ini di sini tadi, jadi topik kita tentang statistical experiment atau eksperimen-eksperimen statistik dan pengujian significance. Itu kan salah satunya tadi pakai AB testing ini, yaitu untuk membandingkan sebelum dan sesudah ditreatment, ya kan? Yang sebelum ditreatment namanya kontrol, yang sudah ditreatment ya treatment. Jadi bagaimana setelah ditreatment itu untuk ditunjukkan apakah lebih bagus dari standarnya atau kontrolnya tadi. Kemudian ada hipotesis test, resampling, dan seterusnya sampai dapatkan p values, ya. Ini ya, mengapa konsep ini penting ya tadi itu ya untuk melihat sejauh mana kita bisa melihat fitur ini ya yang sudah kita rancang itu sesuai yang kita harapkan atau tidak. Ya. Ini kita disuruh ke sini, ini G square, ada G square nanti mungkin salah satunya untuk mengukur pakai G square. Ini ada A/B testing yang tadi. Dan seterusnya, ini dan seterusnya, ini teorinya sedikit ada di situ. Nah, kita lanjutkan dulu ke ini, Seaborn dan lain-lain kan sudah pernah kita bahas. Nah, kita coba datanya di sini, ngambil data, nah, ini mungkin untuk lihat kunjungan web tadi ya. Kita run, ya, kita run lagi. Peak time mean rata-ratanya ya. Rata-rata pengunjung ini rasanya. Nah, kemudian ini untuk box plotnya. Nah, ketemulah di sini dari peak A dan peak B. Peak A dan peak B. Mestinya ini ada dua website ya. Website yang pertama website A, website B yang B. Nah, mungkin bisa jadi website A ini yang belum di treatment, yang B di treatment, dilihat pengunjungnya. Ini 15 di sini 1. Ah, ini kan persentil ke-50-nya cuma 1, di sini ada 1,5 sudah terjadi kenaikan ya. Ini toh. Ini box plot ini kan sudah muncul di bab 1 dulu, di awal-awal kuliah kita kan sudah ada, dilihat dari persentil ke 50 ya. Ini kemudian yang tertingginya tetap sama di sini, tapi yang penting adalah yang di kotaknya ini, boxnya itu yang mendasari. Nah, kemudian, oh di sini hanya konsep cerita saja, bagaimana kalau dilakukan
B, tapi tidak ada contoh skripnya di sini ya. Karena pada intinya ya sudah dianalisis saja berarti. Dianalisis, cuma nggak dijelasin sama dia bagaimana dia melakukan treatment. Ya mungkin kalau bicara website, ya tadi seperti barangkali dilakukan promosi webnya ya. Diberikan SEO, Search Engine Optimization, dan lain-lain. Oke, seperti itu untuk yang kali ini. Jadi kita di sini contohnya sampai ngeplot, box plot saja, dilihat probability-nya. Sejauh mana jumlah kunjungan dari statistik web ini ya. Pick A dan pick B, yang pertama belum dilakukan treatment, yang B yang sudah dilakukan treatment, terjadi kenaikan. Mungkin ada yang ditanyakan? Jadi ini untuk A-B testing ya. Ini A-B testing. Apa Anda sudah nyoba semua? Dicoba dijalankan. Nah, tapi di sini kita tadi ada link untuk melihat. Di sini untuk kita coba lihat saja ini ya. Square, T square ya. Kita disuruh mengunjungi linknya dia ini. Kita lihat sebentar apa isinya. Nah, tapi agak lambat. Ah, malah nggak bisa diakses. Ini internet saya kayaknya. The data chain, C-square, Python. Tunggu sebentar, mungkin nggak tahu. Oh, memang dari sana mungkin ya. Atau di punya Anda? Ada yang bisa sudah connect ke sini? Permisi Pak, untuk ya. Yang di notebooknya itu berbeda Pak, sama punyanya Bapak. Itu apa, yang notebooknya itu Capture 3 itu berbeda Pak. Dengan apa? Dengan punyanya Bapak yang ditampilkan sekarang Pak. Berbeda yang, dengan? Itu, yang notebooknya, dengan punyanya Bapak Pak. Entah kok berbeda, yang kemarin didownload dari mana itu, dari GitHub mungkin. Yang lebih baru? Mungkin ya, kok berbeda gitu. Oh, ini yang lama mungkin, yang baru seperti apa? Coba kemarin linknya, yang baru lebih panjang ya ceritanya? Iya, kayaknya lebih panjang. Lebih. Oh, ini jangan-jangan dia versi yang lama, sebentar. Dari kemarin yang Capture 2 juga beda juga, makanya saya minta filenya kemarin. Oh, iya. Dulu pernah saya kasih linknya itu toh. Iya Pak. Linknya di saya lupa, ada yang masih nyimpen linknya? Alamat buku, alamat contoh, link.com. Oh ini mungkin. Link contoh program. Mungkin dia sudah ada versi yang lebih baru coba, makanya ini ceritanya kok kayaknya belum selesai tadi. Ini ya, coba saya cek sebentar, kalau lama ya nanti bisa cepat nggak ya. Ini kan punyanya Peter Bruce ini tau. Iya. Sambil punya Anda juga jalankan ini karena butuh waktu untuk proses. Atau sudah Anda lakukan ini nggak? Sudah Anda lakukan analisis pakai data sendiri Anda? Supaya Anda nggak hanya pakai datanya mereka ya. Kalau Anda ada data sendiri kan lebih enak ya. Oh ini termasuk Capture 2-nya juga beda ya? Iya Pak, makanya kemarin saya minta beda gitu. Iya ini ternyata yang terbaru di GitHub-nya memang yang pas kayak punyanya yang saya download kemarin.
Lebih lengkap. Iya, lebih panjang. Ceritanya lebih panjang. Oh ya, mungkin sudah disempurnakan. Ada apa ini? Coba saya anu sebentar. Itu kan saya tahun lalu ya. Jadi ngajar tahun lalu seperti itu, dia mungkin sudah perbaiki lah. Gak apa ini, tapi kayaknya butuh waktu untuk downloadnya. Tapi pada intinya saya ingin Anda mencoba, ya nggak apa-apa pakai contoh dia yang lebih baru, saya kira lebih bagus. Mungkin karena dia sudah kembangkan lebih lebih apa sesuai dengan bukunya. Harapannya sih Anda bisa mencoba menggunakan A/B testing tadi sampai dapat P value-nya ya. Atau ada yang mau sharing di sini salah satu. Ini kalau ada yang mau sharing, ini punya saya tutup presentasinya. Anda bisa tampilin di sini nggak? Ini soalnya kalau nunggu ini kan lama ini. Ada yang mau sharing? Ya, syukur-syukur Anda pakai data Anda lebih bagus kalau misalnya. Kalau Anda ini, kalau ada yang mau sharing, ini saya stop, Anda yang sharing. Kalau tidak, ini nunggu, nggak tahu, agak lama kali ya. Permisi, Pak. Oh, bisa ya bertanya seputar yang tadi itu, Pak. Yang tadi ya? Gimana? Untuk yang A/B testing itu berarti dia hanya perbandingan saja ya Pak, maksudnya tidak ada rumus tertentu gitu untuk itu. Jadi cuma membandingkan yang A sama B, yang A itu sebelum di treatment, yang B itu setelah di treatment gitu Pak. Iya, maksudnya treatmentnya seperti apa tidak dijelaskan ya. Oh, iya. Itu tergantung kasusnya. Jadi orang statistik hanya menunjukkan salah satu cara mengukurnya, tapi bagaimana melakukan treatment, yaitu urusan masing-masing. Misalnya Anda, apa tadi itu? Kalau di setiap hari, kalau Anda website tadi, website bagaimana menaikkan statistik pengunjung kan bisa tergantung webmaster bagaimana ya, ahli web yang lebih paham, bukan orang statistik. Nah, kalau statistiknya cuma nanti membedakan sebelum dan dilakukan treatment ya. Di lah caranya ya, Anda bisa pelajari bagaimana cara ininya kan beda-beda. Oh iya. Sebelum mungkin data penjualan kalau sebelum dikasih ya, diskon sama dikasih diskon, nah itu nah statistiknya naik gitu ya Pak. Bisa. Jadi kalau penjualan tanpa dilakukan diskon berarti Anda yang dianggap kontrolnya ya. Kemudian yang Pak sudah di diskon itu treatment. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, ini lumayan lama ya, biarin aja. Nanti saya juga ingin lihat yang lebih baru, mungkin lebih bagus. Nah, ini tadi ya, coba Anda nyari-nyari data yang real-real dari statistik ini cukup banyak. Ini tadi kan salah satu aja saya pakai untuk membantu membuatkan paper. Ini ternyata sudah lumayan. Nah, kalau Anda ketemu data yang bagus di BPS juga, mungkin kalau ada yang mau dipakai tugas akhir atau yang lain-lain digabung dengan hasil-hasil yang lain kan bisa. Jadi ada yang masuk lagi. Nah, jadi salah satunya di statistik ini ya, di data-data di statistik ini penting. Kata kuncinya banyak. Kalau ini kan tadi saya ingin melihat penduduk miskin di Indonesia ada dari tahun ke tahun di sini, dikumpulin di Excel. Nah, kalau kita butuh lebih dari 20 tahun, ini sudah bisa dilakukan teknik prediksi. Anda mau bikin prediksi di sini kan, salah satunya bisa pakai deep learning. Nanti mungkin deep learning Anda pelajari semester 5 gitu. Dan seterusnya ya. Atau kalau sekarang pakai regresi, tapi regresi kan belum saya ajarkan ada. Atau kemarin ya, kemarin sudah ada regresi. Oh ini sudah selesai, coba saya lihat sebentar. Barangkali agak lain ya. .com statistik yang baru. Yang baru kita lihat.
Yang baru seperti apa? Start.com. Com baru. Tadi ada dua ini. Oh, ini yang zip-nya. Oh iya, beda. Ini tampilannya aja lain ya. Iya, iya, iya. Folder-foldernya beda. Nah, ini code. Nah, ini yang tadi capture 3 coba. Oh iya, ini sepertinya dia sudah lebih baru. Sudah diperbaiki. Wah, ini lebih banyak ininya ya. Library yang dipanggil. Nah, coba, mudah-mudahan saya sudah terinstall semua. Start model, kemudian Skype, Pandas. Nah, ini ada yang belum terinstall. Nah, mungkin kalau Anda masih baru seperti ini. Ini ngambil dari Skype. Skype saya belum di-upgrade kayaknya. Ada yang pernah error seperti ini? Jadi kalau menjumpai seperti ini kayaknya Skype saya belum di-upgrade ya. Ini caranya Skype upgrade. Update ya, update atau upgrade. Pakai pip ya, perintahnya pakai pip 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 using pip. Nah, ini ya pip nama paketnya, kemudian upgrade. Ini tinggal paketnya upgrade ya. Coba kita upgrade dulu. Ini di ranas administrator. Nah, Anda harus di sini lah. Tadi pip spasi install Skype upgrade ya. Pip install paket upgrade, upgrade paket install. Install dikasih gini, thread-thread upgrade. Nya Skype ya. Pip install. Tunggu sebentar. Biasanya juga butuh waktu. Yang punya Anda kalau ini, nah ini apa ini? Ya, dicoba di verifying dan seterusnya. Kalau tidak ada juga. Skype-nya. Time out nggak bisa dapat ya. Pip. Skype. Sambil menunggu tadi. Nah kan harusnya seperti ini. Mungkin nanti kita coba pip install Skype saja mau tidak. Masih dicarikan sama dia. Ini jadi harus ada penyesuaian dulu. Punya saya kan baru saya jalankan. Berarti ini kita harus perbaiki dulu ininya yang belum di yang belum di apa belum diinstal. Di sini soalnya kita butuh dari Skype itu yang start ya. Sementara yang lain sementara yang lain dia mana tadi?
Iya, Skype tadi ya. Skype-nya harus di-upgrade dulu. Pesannya kalau belum. Skype. Jadi di Skype itu kita butuh salah satunya faktorial gitu-gitu ya. Ini kan Science Python. Miss ini miscellaneous, jadi macam-macamnya. Salah satunya adalah faktorial yang mungkin yang versi lama belum ada. Mana tadi? Tidak. Oh ini dia bilangnya sebenarnya already satisfied ya. Sebenarnya sudah ada ini. Kok nggak mau dia? Run. Cannot. Importingnya kan ini tadi. Factorialnya tidak ada. Padahal dia di sini bilangnya sudah rugi. Be already satisfied. Punya di situ teman-teman sudah pada jalan atau belum ini yang baru ini? Oh, di punya saya ini udah bisa normal. Sudah jalan. Iya. Udah jalan Ferry, normal ya. Saya cari kok nama errornya katanya disuruh downgrade itu Pak versinya Pak. Oh malah. Iya disuruh downgrade ke sampai 1.2 karena yang versi terbaru nggak ada faktorialnya. Walah, ya bisa jadi ya kadang begitu. Itu terjadi pada saat saya mengerjakan extreme learning dan lain-lain itu kadang di versi yang baru malah sudah nggak disupport, malah harus di downgrade. Nah cara downgrade ya pakai downgrade ke itu ke versinya. Jadi versi berapa yang disupport? Ini jam berapa ini? Atau nanti saya ini dulu. Ini kan berarti apa ini dia problem apa lagi nih? Ya ini harus kalau di downgrade factorial versi berapa yang support? Factorial. Jadi Anda harus cek dulu ya. Factorial. Jadi sebenarnya cara gampangnya errornya tadi itu Anda copy ya. Errornya tadi di copy dia butuh faktorial from Skippy. Ya bisa jadi kita akan disuruh downgrade. Di versi baru faktorialnya malah nggak ada. Ini ya. Oh iya ini ya. Do downgrade ke versi ini. So, import start mode formula API. Oh, ini bukan. All to resolve. Masuk ke sini. Factorial pip. Paket ini ya disebutkan di sini incompatible version before installation version wah cara lainnya ada juru pakai yang lain. Yang lain disuruh downgrade from master. Ya ini nggak apa ini saya butuh waktu dulu. Saya kira nanti daripada macam di sini ada yang penting punya Anda tidak ada error. Anda bisa apa ini? Tutup change since. Yang penting punya Anda tidak error. Ini punya saya betulin dulu. Mungkin nanti saya cari
ininya yang lebih sesuai, yang bisa vektorial. Biasanya kalau di Skype yang baru tidak ada apa, tidak ada vektorial, boleh saja di downgrade ke Skype yang lama, atau cara lainnya tadi bisa jadi pakai function yang lain ya. Jadi bisa pakai library lain. Tapi ya nggak apa-apa, ini biarin dulu. Nanti saya benahin, nanti mungkin ada beberapa catatan. Nah, saya kira dari pengalaman Anda itu juga bisa digunakan untuk menyelesaikan, bisa dengan cara gampang di downgrade tadi. Cuma nanti problemnya pada saat Anda butuh yang lain, untuk penyelesaian yang lain, barangkali butuh Skype yang baru, tinggal diinstal yang lebih baru. Ya, seperti itu, nggak apa-apa. Oke, saya kira mungkin hari ini sampai di sini dulu. Ini sampai saya coba betulkan ininya, problem yang ada di punya saya, karena saya belum pernah jalanin yang lebih baru ini. Saya kira begitu dulu deh. Ini biarin, tidak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan lain? Oh, ini ada chatting dulu sebentar ini. Permisi Pak Basuki, itu ya, dari matematik ya. Iya guru, mungkin dari ya, boleh seperti ini juga bisa. Makanya tadi saya bilang kalau cara gampang bisa di downgrade Skype-nya, atau cara lain pakai library lain. Nah, di library lain ini salah satunya punya Anda pakai Math ya, import vektorial ya. Berarti yang butuh satu step di mana tadi? Oh, ini yang lain-lain kita tutup biar nggak bingung. Oh, ini malah capture 3 ya. Ini kan butuh yang mana? Vektorial. Tapi vektorial tidak di anu di sini ya. Waktu di run di dalamnya. Jadi waktu Anda menjalankan escape ini buat vektorial kan ada ini. Ini kan masuk ke ini, jadi problem baru. Jadi Anda rentetannya, Anda mau mengganti vektorial dari math, tapi ini ada di modul ini. Jadi ya istilahnya Anda bisa lakukan itu, tapi kan ini pada saat ada step yang ini, Anda bisa ganti yang tadi. Tapi ini bukan sekedar di yang depan tadi, bukan di sini. Jadi ada masih harus masuk ke dalamnya modul yang lain ya. Jadi dia kan jalanin yang saling berkaitan ini, ada paket namanya Edward Pi ini ya. Jadi di Python Webbench. Tapi biarin dulu, nanti saya coba atasi dengan cara yang lain. Nanti Anda yang penting di punya Anda, ada yang problemnya sama atau sudah jalan semua? Dari teman-teman sudah jalan semua? Gak ada komentar? Atau jangan-jangan belum dicoba semua? Anda download yang terbaru tadi, scriptnya, terus Anda coba jalankan. Kalau problemnya sama seperti saya ini, nah ini kita cari dulu solusinya. Kalau kita sekedar mengganti dengan method, ini apa, vektorial, ini tempatnya bukan di situ masalahnya. Dia harus masuk ke library yang lain ini ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita cari cara bisa yang paling gampang tadi sebenarnya di downgrade ke Skype yang lama. Oke, seperti itu. Saya kira Anda kalau tidak ada error di sini, ya itu sudah bagus. Nanti kita bisa analisis lebih lanjut, karena di sini sebenarnya ya, ceritanya lebih bagus ya. Ya benar, ini sudah lebih baru versinya dia ini. Versinya dia sudah lebih bagus dan lebih menarik pembahasannya. Oke, mungkin kita lanjut minggu depan saja insya Allah ya. Mungkin seperti itu. Ada catatan lagi? Ini yang pakai import meet ini harus masuk ke dalam ini. Jadi nggak bisa langsung ditaruh di luar tadi. Seperti itu ya.
Ini Akbar ini ngomong atau apa ini? Gak dengar suaranya. Gimana Akbar? Oh iya Pak, sudah. Ada mau beri masukan lain? Oh enggak Pak, terima kasih Pak. Oh ya sudah. Jadi kita seperti itu. Yang lain teman-teman ini gimana? Yang lain? Yang lain sudah pada nyoba atau belum? Untuk library-nya aman sih Pak. Gimana Dio? Dio? Aman Pak, aman Pak. Untuk library-nya aman. Aman gimana maksudnya? Gak error kayak tadi Pak. Cuma untuk penyobaan kayak data baru itu belum. Sudah gak ada error? Sejauh ini gak belum ada Pak. Oke. Sudah jalan ya. Oke, yang lain juga silakan dicoba dulu. Ini kan saya baru kali ini tadi jalanin yang versi baru. Nanti saya cari dulu solusinya. Nanti biar lebih enak pembahasannya. Oh, ini teman-temannya sudah bilang aman. Ya, syukurlah lah. Ini memang seperti itu. Jadi Anda sekalian belajar mencari problem solvingnya. Kalau ada masalah diselesaikan, banyak di internet solusinya, tinggal waktunya saja ya, waktu yang harus Anda luangkan untuk menyelesaikan problem itu, dan nanti Anda dapat pengalaman baru. Nah, yang penting adalah konsepnya tadi, kalau nggak paham dibaca lagi di buku aslinya. Atau sebenarnya buku dulu itu ada slide-slide-nya, bisa dicari ya, cuman saya lupa link-nya ya. Sudah pernah saya kasih atau enggak, atau ada apa enggak ya, buku itu tadi harusnya ada slide-nya, jadi tidak langsung short ke bukunya. Oke, saya kira mungkin demikian dulu untuk hari ini. Nanti silakan dilanjut eksperimennya. Yang penting kalau Anda tidak ada error ya syukurlah ya. Nanti mungkin minggu depan kita masih berkutat di chapter 3 ini ya, untuk experimental analysis statistik dan significance testing. Saya kira demikian dulu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih kehadirannya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Ya, mudah-mudahan ya Januari nanti sudah bisa offline ya. Mudah-mudahan ya. Ini kita selesaikan sampai akhir semester ini kayaknya yang secara online. Selanjutnya kita nunggu kabar dari pemerintah. Mudah-mudahan sudah bisa segera offline ya. Segera luring seperti biasanya. Saya kira demikian, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri dulu sampai di sini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.